Bis das zu nennen, sind dann Ikhwan al-Muslimin. Saya ada dua soalan last yang sebelum kita menutup majlis. Soalan mungkin untuk satu untuk Ustaz Idris dan satu mungkin untuk Dr. Fadlan. Bolehkah kita mendoakan keburukan kepada seseorang yang memusuhi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua ialah, adakah isu di mana Allah merupakan furuk ataupun usul dalam akidah? Dalam kenaan dengan mendoakan keburukan yang memusuhi sunnah, yang kedua, isu di mana Allah ni usul ke furuk? Saya pilih untuk ambil yang kedua, iaitu di manakah Allah, adakah itu usul ataupun furuk? Adakah itu usul ataupun furuk? Berkenaan dengan ayat Allah ataupun di manakah Allah, kita dapati terdapat hadis-hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi oleh seorang lelaki yang bernama Muawiyah radhiyallahu anhu, dekat ni, yang bernama Muawiyah radhiyallahu anhu, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan al-Khalifah al-Sadis yang keenam, tetapi Muawiyah yang lain, berdatang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada beliau, kepada baginda alaihi salatu wasallam, bahawa beliau telah telah tempeleng menampar jariah ataupun hamba perempuannya kerana tidak menjaga kambing dengan baik, antaranya itulah, sehingga dimakan serigala. Lalu beliau menyebutkan bahawa beliau menyesal, dan baginda alaihissalatu wassalam telah memanggil, telah menyuruh Muawiyah untuk memanggil jariah itu dan bertanya, Aynallah, kan Aynallah, ditunjukkan ke langit, man ana, disebutkan sebagai antara Rasulullah. Okay? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, a'tiqha fa innaha mu'minah. Okay, bebaskan dia kerana dia adalah seorang yang beriman. Okay? Daripada sini secara kasarnya dapatlah kita faham bahawa isu ini adalah isu yang besar. Mengetahui Allah di mana bukan isu kecil. Sehingga kan al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu taala telah mengatakan, sesiapa yang berkata, kan, Tuhannya bukan di langit, maka dia kafir. Sesiapa yang berkata dia tak tahu Tuhan di mana, maka dia pun kafir juga, kan? Tak tahu pun, jahil dengan mengingkari, hukumnya adalah sama. Jadi dengan kata-kata imam-imam kita, antaranya Imam Abu Hanifah dan lain-lain, saya merasakan isu Aynallah bukanlah isu yang kecil. Okay? Itu adalah isu yang besar dalam akidah. Persoalan yang saya nak timbulkan di sini, adakah boleh kita mengkafirkan orang yang mengatakan Allah fi kulli makan, di semua tempat, berdasarkan kepada takwil yang ada pada dia? Okay? Ini adalah satu isu lain. Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah di antaranya ialah Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, sekiranya mengatakan kamu semua apabila mentakwilkan nama Allah, menafikan dan sebagainya, kamu tidak kufur dengan perkara itu. Okay, kerana kamu menyebut perkara itu berdasarkan kepada takwil, kefahaman yang silap. Tetapi sekiranya saya berkata demikian, maka kufurlah saya. Saya yang dah tahu, okay, yang dah terima, tidak boleh takwil dan sebagainya. Sekiranya saya mentakwil juga, maka saya kufur, saya kafir, jatuh kafir saya ini. Okay? Tetapi anda yang masih lagi, awak yang masih lagi ada banyak kesamaran, awak menyebut bahawa menafikan sifat, okay, mewajibkan 20, okay, wajib sini artinya wajib disuruhkan. Okay, bukan wajib seluruh agama. Itu adalah satu bentuk takwil. Ulama' tidak mengkafirkan, ulama' ahli sunnah tidak mengkafirkan sesuatu akidah ataupun seseorang yang mengeluarkan akidahnya berdasarkan kepada takwil, okay, ataupun huraian yang salah. Okay, jadi tidak pernah ulama' ahli sunnah mengkafirkan golongan Asy'ariyah. Tetapi yang banyak adalah yang sebaliknya, golongan Asy'ariyah yang mengkafirkan ahli sunnah as-salaf as-salih. Wallahualam. Berkenaan tentang soalan, bolehkah kita mendoakan keburukan kepada seseorang yang memusuhi sunnah? Kita katakan tidak boleh. Kita tidak boleh mendoakan keburukan buat seseorang, tak kira apa juga. Tetapi apa yang sepatutnya, apa yang patut bagi kita adalah untuk kita menasihati dia atas dasar innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara sesama mereka.
Ya, itu satu. Dan juga atas dasar ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat menasihati. Bukan agama ini adalah memancung, memancung dan sebagainya. Ia mendoakan kecelakaan, mendoakan bala ke atas seseorang Muslim yang lain. Itu bukan akhlak seseorang Islam. Maka seseorang Islam itu dia hanya mengharapkan kebaikan, menginginkan kebaikan buat sesama umatnya. Iaitu yang dimaksudkan dengan ad-dinun nasihat. Apa yang dimaksudkan dengan an-nasihat adalah mengharapkan kebaikan. Ya, seperti dalam hadis tu, lillahi wa li rasuli wa li kitabi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama ini adalah nasihat untuk Allah, untuk rasulnya, untuk kitabnya dan kesudahannya Rasulullah kata apa? Dan untuk sesama umat Islam. Kita nasihat sesama umat Islam. Apa yang dimaksudkan dengan nasihat sesama umat Islam? Mengharapkan kebaikan buat dia. Itu yang dimaksudkan apabila kita nak menasihat seseorang, ya. Walau bagaimanapun, ada kalanya pada sampai pada satu peringkat di mana orang itu tidak mahu menerima nasihat kita. Di sini kita kena melihat kalau bahawa permusuhan dia, syubhat dia, ajaran-ajaran sesat yang dia bawakan memudaratkan umat Islam yang lain, maka atas dasar nasihat juga kita perlu menjelaskan keburukan dia. Kita perlu jelaskan kepada umat Islam tentang bahaya orang yang memusuhi sunnah ini. Tetapi di dalam hal ini kita juga kita ada cara adab akhlak dia. Kalau tak perlu kita sebutkan nama dia, maka kita tak perlu tak sebutkan nama dia. Okay? Atas dasar kita menutup aib dia. Itu satu aib. Apabila dia memusuhi umat Islam, itu satu aib daripada dia, kelemahan daripada dia, kesalahan daripada dia. Kita cuba tutup tanpa menyebutkan nama dia, dengan kita menjelaskan kesalahan dan juga kita perbetulkan kesalahan dia tanpa menyebutkan nama dia. Tetapi kalau ada keperluan untuk kita menjelaskan nama dia, kita tahzirkan dia, kita menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya orang ini, maka di sini atas dasar nasihat juga kita dibolehkan untuk menyebutkan nama dia. Dan ini tidak termasuk di dalam ghibah, mengumpat, kerana di sini adalah ghibah yang dikatakan sebagai ghibah, mengumpat yang dibolehkan. Kerana tujuan kita adalah supaya orang berhati-hati dengan bahaya yang dibawakan oleh orang tersebut, ya, dengan kita menyebutkan nama dia supaya orang berhati-hati dengan bahaya dia, ya. Terima kasih kepada Ustaz Idris. Nasib baik saya tak sebut nama, saya sebut Bu Musang saja. Nasihat yang baik, saya akan mancung-mancung pertama sekali dalam Facebook. Saya ragu tentang dari Bu Musang tu kita dah boleh sampai ke peringkat boleh kita sebutkan nama dia. Kerana bahaya dia, syubhat yang dia sampaikan sudah semua orang dah terkena. Maka kalau kita kadang-kadang kita berlapik-lapik, kalau boleh jadi tak sampai mesti. Jadi ada barangkali ada maslahatnya untuk kita jelaskan nama dia, dan itu tidak termasuk di dalam ghibah, malah itu termasuk di dalam nasihat, ya, untuk umat Islam keseluruhannya. Nama dia Zamihan Al-Ghari dari Bogor. Alhamdulillah. Kita dah sampai di penghujung. Dan saya bagi tahu sebab nama saya dah kena ban dalam Facebook. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah, akhirnya kita dah sampai ke penghujung sesi Wacana Satu Akidah. Jadi anjurkan bersama pihak Midu dan Bushra. Dan saya ingin buat pengumuman terakhir berkenaan jualan buku di belakang tu, di tepi library. Satu lagi berkenaan dengan Khomeini Berdusta, tajuk buku yang baik, Khomeini Berdusta.
Dan insyaAllah di dalam tu ada borang berkenaan dengan daurah yang selepas ni, forum yang sama pada 28 dan 29 bulan Mei juga. Di sini juga insyaAllah berkenaan dengan kupasan kitab Al-Risalah. Okey, kupasan kitab Al-Risalah yang akan dikupas oleh tiga orang panel, Abu Ehsan Al-Aksari, Dr. Muhammad Nur Ehsan dan juga insyaAllah Dr. Ashraf Muhammad Hashim. Dan kami juga dalam rangka untuk membuat satu program daurah Sahih Ibnu Kathir, kuliah setiap bulan yang akan berceramah, akan diterbangkan daripada Indonesia dan akan menyampaikan kuliah Sahih Ibnu Kathir, iaitu Al-Fadhi Ustaz Abu Ehsan Al-Athari, insyaAllah. Moga-moga usaha kita ini dapat rahmat dan keredaan daripada Allah SWT dalam menyampaikan ilmu dan memperkembangkan jihad agama Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Moga kita bertemu pada lain hari, lain daurah. Saya sudahi majlis dengan tasbih tahlil.